Wah. Drop. Nah, lagi. Jadi gini, Hans. Karena lu salah satu suhu enggak ada susuan anjir, ayo. Hans, tar dulu Hans, wey, ajarin gua sini. Tiba-tiba. Apaan? Jadi operator, ajarin ya. Doang. Iya, ya, lo mau gua ajarin. Oh iya. Kita berdua sini. Operator mau pe warnet, apa warnet? Gua pe warnet berdua. Udah, kalian gawe, guys. Nanti D2 baru gua gawe, guys. Ya, selamat datang di admin. Oke. Jadi siap, di sini lu bisa kontrol pakai dua, antara depan atau enggak di samping. Update baru maksudnya bisa update di monitoring dari samping. Jadi ya udah, itu pencet putih buat ganti karakter. Oke, yang ini. Lu bisa lihat FPP-nya. Lu lihat karakternya apa? Lu lihat map-nya di situ. Nah, itu udah mati tuh. Mati, nah, ini mati. Itu mati ini banget nih. Biasanya kayak gitu udah jurang nih. Nah, ini binturong baru biasanya, masuk nih. Nah, itu exit gede, itu tanda exit yang biru panjang gitu. Oh, bentar, saya balik lagi. Nah, di sini tuh kebagi jadi banyak huruf. Tuh, kayak gitu tuh. Lu bisa baca enggak hurufnya? Kadang hurufnya ada sedikit yang kebaca sih, tapi itu obvious. U9 contohnya ya. Nah, itu pintu biasanya kayak gitu. Pintu 9. Nah, terus gimana jadi, cara bukanya tuh? Trap door, turret, mine, semua tuh bisa dikontrol lewat monitor sini di samping lu. Lu pencet ini. U9 enter. Nah. Ini. U9 enter gitu. U9 enter. Enter. Gitu. Net, pencet. Nah, udah. Enter. Kebuka itu. Nah, bunyi enggak? Oh, udah terret katanya gitu tadi. Nah, itu trap yang lu matiin. Itu lihat ada pening, ada merah-merah di U9. Ada di C2 nah, tuh, C2 tuh. Pintu rong kejebak. Tuh pintu ketutup. Berarti C2. Lu buka. C2 berarti. Nah. Dia nungguin tuh. C2, enter. Gitu ya. Nah, nanti bunyi tuh. Nah, kebuka tuh, hijau. Ah, begitu, guys. Nah, tapi kadang ada huruf yang sama toh di satu tempat. Jadi C2 di sini sama C2 di ujung. Jadi kadang kebuka satu, ketutup satu, gitu ngerti enggak? Ah, iya. Nah. Berarti lihat merah-merah ini nih. Lalu buka-bukain aja tuh, lihat tuh. M6-nya ada 2 kan? Nah, kebetulan ini ketutup-ketutup sih. Jadi kebuka nanti. Oke, berarti gua kasih aja M6 jerok gitu ya. Nah, jadi kadang buka tutup pintu bisa ngebantu kalau lagi dikejar coil head gitu. Atau jebak bisa ngerugiin gitu. Kalau ada monster yang dikurung. Nah, gitu ya. Benar, bisa. Dan kebetulan sekarang lagi enggak ada teleporter jadi enggak bisa ngapa-ngapain sih di sini sih kecuali lu ada walkie talkie. Cuman turret bisa lu matiin sama trap. Tapi cuman 5 detik, ya. Itu setelah 5 detik lu bentuk, harus ketik. Bentukannya pulang. Apa di sini? Dia kayak cooldown gitu. Ada bar di layarnya. Trap, enggak sih? Iya, cepet tuh U9 tuh, nih coba ya. U9 tuh. Coba. Tuh, ada barang kan hijau. Nih, terus nambah lagi. Ah, barangnya di mana masih? Itu nih. U9. U9 itu. Yang ini. Ini. Ya, wih, ada merah-merah tuh. Hah. Nah, lu lihat dari pergerakannya, merah-merahnya apa nih kira-kira nih? Kayaknya sih ini yang diliatin ini berhenti dah. Ini broken nih. Oh, itu broken. Ini bisa broken nih. Nah, ini jerok. Kan broken kan. Nah, dilihatin lagi, masih juga. Masih, terus dibawa. Nah, biasanya kalau udah dibawa begini, ya itu udah pasti broken. Antara broken atau enggak si belalang yang suka ngelut. Oke. Binturong. Ya udah. Ini mah diem dia. Oh, diem, dia diem. Dia bingung. Mungkin dia nge-stuck kali. Coba U9. Oh, dia kejebak. Oh, ya Allah, Hans. U9-nya. Tenang. Buka, masuk, keluar. Lah, dia malah masuk ke dalam. Oh, kita jebak dia biar selamat. Thank you, Amara. Nanti gue coba ya. Ada. Enggak. Itu namanya babun. Nih, gue scan ya. Nih, kalau gue mau scan musuh baru, lu bisa cek di sono. Caranya? Nanti gue cek ya. Oh, di sini. Bestiary. Ketik ya, bestiary. Bestiary. Nah, terus broken circuit piece mentiku. Nah, bisa lu ketik, lu mau tahu yang mana gitu. Oh, coba broken. Oh, nah, lu bisa cek. Oh, iya. Boombox. Agak banyak ya. Nah. Oh, yang ada itu boomboxnya harus client side atau gua aja bisa. Ada monsternya depan Nugi. Gua selamatin apa? Nah, itu bisa lihat dari gerakannya sosial. Yeah. Lu harus lihat dari gede circle-nya sama gerakannya kalau mau tahu musuhnya apa. Oke. Yah, dijerok sepertinya adik-adik. Caplok. Oke, kita berangkat sepertinya. Hans?
Hans. Aduh, sepertinya misi penyelamatan adik-adik dari Hans di sini. Dia nggak ngomong-ngomong loh, mau pergi loh. Dia sepertinya mau evakuasi benda atau mayat ya. Ya kalau ditutup tadi meninggal juga guys, keperangkap. Ada yang gede-gede nih. Hans tersesat guys kayaknya guys. Hans! Ikuti suaraku. Wih. Oh, ya Allah mati Hans sih. Dicaplok. Kok lu lemah gitu? Ya? Ulun lu. Berarti udah di mana-mana sih. Kocak. Kita. Yang ini lebih horor kocak. Pedi ini malah kayak boneka. Ini apa? Iya, sampai di pantai. Sama-sama. Ini hujan. Hujan. Stormy ya, stormy ya. Kayak nih. Nice. Ayo, semangat. Nice guys, nice guys. Semangat, semangat. Kerja bagai kuda. Pernah dijarah. Gua enggak pernah nih nyobain anjing. Jarah-jarah. Menjar. Ada landmine. Ada landmine, guys. Wes, wes. Bawa dulu, anjing. Evacuation. Ya Allah. Hans di mana nih? Lah, mati juga tau Hans. Anjing ini berdarah, anjing berdarah. Oke, lu operator bisa enggak sih? Bisa, bisa. Ganti-ganti doang kan. Ya itu buka-bukain pintu lewat sini ya kan. Oh, cara bukanya gimana toh? Ini komennya ya, komen. Komennya nah, tinggal misalkan J6 enter udah. Nanti nutup atau buka dia. Oh, J6. Oh, oke. Jadi gue tinggal ngetik doang. Heeh. Ini kalau biru coba D6. Misalkan... Lah, ini D6 yang apaan? Biru tua ini apa biru tua? Oh, kayaknya itu tuh di atas dah. Jadi kayak lantai atasnya gitu loh, saya. Kayaknya ya. Oh. Nanti gue kesana dulu dah, nyelamatin. Oke. Gak tau nyelamatin siapa itu, kayaknya mayatnya Hans belum dievakuasi. Oh, X8. Oh iya, yeah. Matiin turret bisa tuh. Se. Apa? Matiin turret katanya. Cara tadi turret gimana? Tuh yang X8 apa berapa tuh? Kayaknya X8 dah coba ya. Oh iya, bisa ya X8. Terus sama mana? 9 7. Berapa? Oh, dia ada cooldownnya doang, matinya bentar itu. Ntar nyala lagi, oke, saya gitu ya, saya. Oke. Okay, tinggal okay. Lagi. Ush. Kop. Kop. Lakukan. Dan tinggal pulang. Enggak ngaruh ya di pohon ya anjing. Lu udah lari tadi. Apa? Lu lari lu kurang. Kurang hide dari awal udah jongkok. Oh iya iya. Kebiasa dari jot. Ini sih mati. Mati sih. Ngacir deh. Dia gak bakal stop ngejar kecuali dia masuk ke pintu duluan sih. Kalau gini enggak ngefek berarti. Mati, pasti mati. Mati. Kecuali ditelein. Lagi dimakan gini nih, ditelein. Bisa. Dia nyemplung. Digocek. Ya, dia ente. Ente nugi, ente. Bukan. Dipencet. Ya udah. Yang pencet siapa? Paris. Paris tadi. Bukan. Ada di streaming gua. Ada di streaming gua. Bang, udah cepat keburu keluar monsternya, cepat. Pelan-pelan kalau ada entok nunduk kalau ada. Bang gelap, Bang.
Astagfirullahaladzim bang. 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 Tolong. Kon. Gue kaget. Lucu banget. Gak ada. Gue udah gak bisa. Ya kalau Faris mah nge-troll guys, nge-troll dia. Langsung, turun, loncat, loncat langsung. Satu barang balik nih, satu barang balik nih. Jangan, sekarang mah semuanya aja gampang ini. Biar semuanya. Sini ke fire exit, ikutin gua dah. Ikutin gua ke fire exit. Oh, fire exit yang kiri bawah ya? Sini Faris, tim Faris. Ya, ke kiri terus. Oke. Fire exit, oke bang. Aku fire exit bang, tim fire exit. Ada kalau King of Fire sih beda ya. Ikut. Guys, kalau ada lebah aku ngambil lebah aja, guys. Gua masuk duluan nih. Gua aja lu. Ada proximity main, bro. Oke. Okay. Empat ya. Mana ya? Oke. Terus tutup duit. Wih, langsung keluarin. Gua lanjut ya. Iya, yeah, lanjut. Nah, tenang guys. Ah, item kita gimana? Kok itu ada yang di item? Wish. Tenang. Masuk guys, aman guys. Mentok guys. Oke. Ini gua jongkok guys biar aman. Ya, biar enggak berisik kali ya. Pelan-pelan. Ya, jongkok aja enggak sih? Jongkok guys, jongkok. Oh, ini nih, looting paling kaya di dunia nih. Serius. Oh, gimana kalau kita langsung matiin lampunya guys biar mati sedunia? Nah, gue punya ini soalnya. Jangan nih. Ini enggak mau sekarang. Boleh. Ya udah boleh kan? Oke, ya udah. Jangan dulu, Riz. Nanti terakhir. Yang penting kita tahu rutenya. Ini kasih, oi. Ini gua turun dulu ya. Ah, boleh. Boleh. Eh, toh gua cover toh. Sini kelihatan atas toh, entar ada ini. Main lagi. Eh. Apa? Ini nih main. Landman. Ini ada parexit, ada dua nih lu lihat nempel di kanan. Lihat di kanan lu tuh. Oh iya ya, itu scam anjing. Scam ini pasti. Pak cover nih. Iya. Kayaknya muter-muter. Ini enggak nge-sync ya, deh. Banyak, bro. Kayak ini muter-muter doang, Riz. Kanak-kanak. Iya. Pintu ular mana? Oh, sini. Mereka ini. Oh, sus. Kita balik ke belakang dulu. Ini taruh dulu, Sek. Ini jalan keluarnya kemana? Kalian tahu, Riz? Sini. Oh, di bawah ya? Iya, mereka di bawah. Lo gak bawa item minimal satu dong? Kayaknya di atas ada item dari sini dah. Coba. Aman, gak usah takut. Like this line, naikin. Tuh. Aduh, kok! Riz! Aman, Riz! Riz! Mati, gue gedip. Nice. Udah, aman. Gua tadi mau ngasih tahu, gak ada. Gua mau ngasih tahu ventinya udah kebuka, kata gue nih. Feeling buruk. Ini kita balik apa? Lagi. Enggak, kata Hans. Kalau kata Hans, venti keluar, ada yang keluar, lupa. Ada yang keluar itu dia makhluk tadi muncul, katanya sarangnya dia harus lihat atas. Lah gua telat lihat atas. Oh, gila baru tahu tuh gua tuh. Ini kalau kita gacha. Ini jangan nih. Enggak usah. Ya. Bukan yang kirinya. Ada pintu kirinya. Oh, yang kirinya. Boleh, lu cek dulu dah. Kayaknya muter doang deh. Kan kita tadi di sono tuh. Enggak, beda. Kosong. Berarti udahlah kita ini lah. Udah kelar mungkin yang lain? Iya, kayaknya kelar. Yuk. Turun yuk. Bol. Enggak ada apa-apa lagi, guys. Tenang. Gua di sini IGL tuh. Gua megang skill talkie sore lihat. Nice. Gua niatnya mau ngelut tapi kagak ada apa-apa ya, bangsat. Mana? Oh iya, nuklir tadi. Tuh. Oke, biar gua guna lah. Diambil. Iya. Oke lah. Halo guys. Wow. Pengen lihat lebah guys. Ada lebah enggak? Kok enggak ngelihat lebah sih sekitar. Gua cari lebah dulu deh, dikit. Waktu kita masih panjang enggak sih? Wah. Agen lain apa tuh? Satu masih ada di dalam nih. Udah masih banyak. Kamean. Game tujuannya apa, Mas? Tujuannya ngebunuh teman aja sih ini tujuan. Ayo kita ramean guys. Yakin? Let's go. Yakin mau ramean guys? Lah, yakin lah. Tawan left behind bro. Oh iya.
feeling gue jelek guys. Udah bener itu kok barang banyak. Kok laba-labanya nih, ayo. Ya, Riz, lo depan. Ya, yang penting ada yang ini. Ada yang enggak usah mati satu orang enggak bakal hilang semua barangnya. Ah, itu udah ada operator tapi kan? Aman, aman. Aman, hah? Behind, bro. Ini bukannya sarang laba-laba nih? Laba-laba. Lebah bukan di sini. Bukan. Oh, bukan. Ini laba doang nih. Roaming gak ada sarangnya. Biasa, capiver. Capiver roaming. Gua dukung dari luar lah. Makasih, guys. Iya, lu ngobrol sama lebah itu dah. Mendingan lu cari lebah sama gua estafet kita. Ayo coba-coba ya. Tapi nanti kayak kemarin. Masalah ini barangkali ini kita banyak banget nih tumben nih. Banyak-banyak kaya kita, bro. Nah, kita emang lewat square exit keren sih tadi. Cuman emang kata Ma sih udah enggak boleh sih keluar maghrib dulu waktu kecil ya. Oh iya benar, makanya. Kur. Anjing waktu. Itu. Goblok banget dah. Wow, dia masih gelut. Oh wow. Dia enggak bisa. Oh Nabil ketemu sama oh enggak bisa. Lari 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 lari. Otoman. Cik lu tau gue merindik ya. Nuk, pergi. Nyampiat. Jam dape lagi. Buka woi. Ya. Makanin bang, teman gua di bawah bang. Makanin bang. Rame. Itu bang. Rame banget anjing. Siapa di bawah? Bohong gak sih? Bohong anjing ini. Siapa yang mati? Serius tuh siapa di bawah? Gua di luar. Kapten. Masuk udah mau jam 12. Cepat. Oh lu di atas ya anjing. Di atas gua ketakutan nutut banget. Ini bener udah nih. Habis. Sumpah gua sama Ose nyari lebah yang ketemu malah ya Allah. Anjing brutal. Ada kemalaman. Iya, bukan sih bener sih. Kata mah enggak boleh. Tainya lu ketawa toh. Itu bangsat gua udah diem banget itu. Lucu, lucu sih. Enggak, tapi ini kita hari ini cuan enggak nih? Cuan bang ini. Cuan. Pah, ini tunggu. Ada lebah, guys, ada lebah. Aku ingin lebah. Bentar. Ini asik. Ini banjir ya? Atau kok stormy ini? Siap-siap tutup pintu, guys. Siap-siap, guys. Gua mancing. Oke. Oh terakhir aja, udah diambil, udah kerja sama kita. Jangan. Lebahnya, tapi lebahnya tetap sini. Ditaruh deket. Taruh deket aja. Ini di depan. Wah gila deh. Aman. Ini di depan, guys. Depan ini. Aman. Lebahnya mengejar pintu. Depan sini. Aman nih sama. Salah ya. Awas, nanti lebahnya ke situ mati semua. Jangan ditaruh di dalam bodoh. Jangan ditaruh di dekat aja, di batu, dekat batu, guys. Dekat batu, guys. Tolong mati, taruh luar. Taruh luar. Tenang, guys. Ini bisa. Sabar, bisa. Lu percaya. Ya, itu amin depan benar. Tapi habis itu lu mati. Depan, taruh depan. Ah! Kabur, udah. Ada yang mati. Ada yang dicemil, guys, Itu siapa itu yang bengong? Enggak, masalahnya, nih, lihat nih.
ada yang dicemil anjing. Siapa ini anjir? Gak tau. Eh bawa dulu mayat teman guys. Mayat teman, mayat teman bawa ke dalam. Ayo ayo ayo. Kok dia masih roaming sih? Nyariin ini. Fire exitnya masih sama gak Rik? Oh iya fire exit sama sih harusnya Gi. Sama ya? Yuk, sama sih, ayo. Coba yuk. Gi. Gi. Itu apa anjing? Itu apa anjing? Itu apa anjing? Jester, oh wala. Yang kalian bilang. Kacau anjing. Untung masih deket fair exit bangsat. Ya gas aja lah. Mereka rame-rame sih. Coba itu lo coba ya. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru. Hai. Aduh, set anjir kaget gue. Gue ketemu Jester Hans. Balik lagi gue. Jester? Dua, lu scan jadi... gak? Enggak. Oh harus di scan ya? Yang ke kotak? Iya, yang kotak. Woi, woi. Di fire exit. Jadi bisa. ada dua fire exit dan satu dijaga lebah. Satu dijaga Jester di dalam. Hati-hati, Jako. Tuh. Hati-hati, Ferex itu ada lebahnya katanya. Ada nggak? Yang itu ada nggak? Oh ya udah aman. Lagi roaming tadi, lagi roaming. Lebahnya roaming, hati-hati ya. Ada lebah langsung lepas ya. Udah mati semua ya? Mati ya, tadi, Jester tadi. Satu officer kebetulan ini tersedot ini. Hah? Apa mati? Kesedot pasir, iya mati dia kesedot pasir. Ya ampun. Ini bukan pasir ya, tapi kesedot dia, kesedot rawa-rawa nih. Rawa hisap. Ini walkie talkie gak ada yang ambil, gue lagi nih. Ambil aja, yang mau ambil, ambil. Ambil aja guys, gue tadi ngebuk. Cuman satu. Kalau kemarin bisa hilangin satu. Ya masuk. Tuh guys, ada lebah lagi guys. Ini beda ya, ini di sebelah kanan. Lebah nanti guys, deket-deket guys, deket guys. Lebahnya deket, gak usah diambil dulu. Udah ada yang ambil itu, siapa yang ambil? Gak ada, itu trigger deket gak sih? Mati. Ini siapa ini? Mati. Gua anjing. Eh bro, kita petualang bro. Mati konyol mulu ini. Kopi kapten terdengar atau tidak? Ah ini jangan barengan guys. Kemarin gua jrok. Lu duluan sih. Pala lu aman anjing. Iya aman tau, coba tau. Udah kemarin. Iya iya tau gua. Kemarin jrok di. Oh iya bawah kiri ya. Di bawah kiri. Adik-adik yang bermasuk di channel Okto dan Osen jangan lupa di like videonya. Asik masuk. Nah biar masuknya kayak gini ya kan. Enak absen gitu. Something. Kosong. Belum ada. Officer. Apa nih? Siapa tuh? Clear. Clear ya. Bisa tipu. Oh ini mentok. Mentok. Okay. Lari. Sat. Lah gua dapat HP buat apa nih? You used to call me on my cell phone. Itu bukannya wall gitu. Itu betul itu kaya gitu. Anjing kaget. Batasan sepi banget, cok. Ayo sini. Bro. Aman guys, banyak jalan. Lah ini pintu sebelah juga belum dicek tau. Mentok pak. Mentok dua-duanya. Yoi. Jangan tutup anjing. Oh ini nih. Ayo kita ngecer guys. Itu mentok gak sih? Lama ini kaya nih. Apaan tuh? Ya ini kopi bet. Kenapa bet? Ini berdebu apa gimana sih? Kok gelap? Oh dong, bawa deh. Biar kagak berat sih. Tiga nih. Oke. Gua sama Otto, Fahri sama Jose aman. Masih adem. Masih adem pak, saya pak. Guys, inget guys. Jongkok bang. Gelap bang, ntar lagi bang. Oh iya, maaf. Ini ada item. Nah. Itu tadi fire exit layak digacha gak sih? Mentok soalnya nih.
Ada kan jalan kita tadi? Enggak, fair exitnya di bawah enggak dia? Kalau di bawah gas. Kalau di bawah gas. Oh, gas berarti ya. Ya mentok oh ini nih. Bentar. Ambil ambil yang belum ambil apapun ambil tuh. Belum apa bang, itu? Belum bang. Oh, aku udah satu bang. 66. Apa tuh? Shhh. Kok dia bisa buka pintu aja? Coba cek. Kayaknya orang tadi deh. Orang gak sih? Orang ya? Halo? Eh lu kanan deris, kanan deris. Ya masuk. Gak ada kok dia. Ke kanan. Oh, ini mentok ya. Oh! Lah, otong ini lah. Enggak, gue kegelapan, gue kegelapan. Aman, aman. 5 menit lagi kita, waktu kita ber... Ini nih, udah ini fire exit aja kali ya? Apa ya? Aman, aman nih. Ini, pasti ini nih. Satu dulu. Oh benar. Let's go. Nah ini di bawah. Let's go. Oke. Okay. Hati-hati ya. Di atas ada ini. Stamina. Ini kiri kiri bro. Man. Ini setahu gua ini bakal meletus deh. Lewat sebelah kena kanan kapal kata kapten ini gimana nih pak? Apaan tuh lebah? Lebah. Ambil. Lebah itu item paling mahal di dunia itu. Mana lebah? Gua tarik satu, Gi. Ayo siap-siap buka pancing gua aja langsung. Kalian langsung sikat kiri kanan ya. Gua ambil yang kiri, gua ambil yang kiri. Yang kanan ambil yang kanan siap-siap Gi. Gua yang dipancing, gua yang mancing. Ambil. Ambil cepat. Satu lagi, sabar, satu lagi. Gua ambil. Ini, nah, temenin satu dong. Bang, bang, setrum bang, salah bang. Bang, gua salah bang, uhu. Ambil. Cet. Sabar, mati. Gas lebahnya malas lu. Sakit. Cepat, bang. Oke. Yo, merah bang, mede. Kaya banget. Hei kamu mayat, kenapa kamu? Kaya kita guys. Pencet itu, sumpah. Seperti orangnya gitu. Iya, disesuai di monitor dia nak. Kita bayar. Cuma flashbang Hans. Oh, ada lagi abis ini. Jangan. Oh. Nice, find the hole. Siapa tuh? Find the hole. Ini apaan Hans? Flashbangnya. Ini Hansin apaan? Ini apa ini? Ini extension ladder ini. Coba. Oh. Bang ini penghuni taman safari. Ya, joget. Flashbangnya jangan dipakai. Ya guys, sayang guys itu guys. Taruh guys. Ini udah habis satu, siapa yang pakai tadi? Adalah siapa? Idris. Cek streaming enggak sih Hans biar ini? Wah, gua enggak tahu tiba-tiba buta duk. Sumpah ini buat apa Hans sebenarnya? Ini extension ladder, nanti kepake buat gini nih. Buat apa? Jangan. Jangan ketiban mati.